Hello guys, welcome back to my channel. Okay, video kali ini special. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak dapatkan RM top up percuma RM50. Okay, check video ini. Dan terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, share video ini. Dan kita lanjut ke videonya. Oke guys, pastikan Anda semua sudah register seperti yang saya tunjukkan tadi. Ada 5 step saja yang perlu Anda lakukan. Ya, bagi yang sudah ada akun Lazada, just login. Bagi yang belum, terus sign up dengan masukkan nombor phone, masukkan code, dan otomatis lah setelah Anda sign up akan muncul seperti ini. First kali kamu akan diberikan RM26 dalam aplikasi ini. RM26 ini kamu tidak boleh keluarkan terlebih dahulu. Kamu perlu cukupkan sebanyak RM50 untuk keluarkan untuk kita top up lah. RM50 nih, jika cukup 50, okay, kita boleh top up terus ke dalam apa-apa SIM card yang kita mahukan. Okay, Anda boleh lihat bagian atas nih, withdraw yang NOD di sudah withdraw RM50. Okay, Anda bila lagi. Okay, saya akan terangkan. First kali Anda perlu invest brand lah. Caranya Anda share ni, Anda cuma copy info, lepas tu share ke grup. Senang saja share ke grup. Contohnya Anda ada Telegram, Anda spam semua grup yang ada. Contohnya Anda ada 20 grup, Anda spam grup. Contohnya grup ni Anda spam, tapi spam banyak kali. Kita cuma sekeluar, kita masuk grup lain, kita masuk lagi grup ni. Saya yakin tak sampai sehari pun kamu boleh dapat tu RM50. Jadi setelah cukup RM50, kamu boleh dapatkan lagi RM50 tersebut. Contohnya lah kan, kamu dapat sudah RM50, Anda sudah withdraw ke dalam akun Lazada kamu. Jadi kamu boleh main lagi. Kamu akan start lagi dari awal, yaitu kamu akan diberikan RM26 lagi. Dan kamu start lagi main, kamu boleh dapat sehingga beratus-ratus ringgit. Bahkan mungkin boleh beribu ringgit jika kamu rajin, kamu share. Jadi seperti itu, Anda boleh lihat di bagian ini rule story. Anda boleh lihat tempo 24 jam dia sediakan. Jika Anda sudah start nih, Anda akan diberikan masa dalam tempo 24 jam Anda mesti dapatkan RM50 untuk Anda cash out ke dalam wallet Anda. Jadi di sini Anda boleh lihatlah rulesnya, baca rules, pastikan Anda tidak melanggar pantang larang lah di aplikasi ini. Kita tidak boleh hack dan apalagi kita menipulah di aplikasi ini. Jadi bagaimana kita nak top up sebenarnya? Untuk top up di aplikasi ini mudah saja. Kita pergi ke ni. Anda boleh lihat, nanti jika Anda dapat RM50 tersebut, otomatik akan bertambah di bagian ini. Di rebate tak silap, akan bertambah jadi RM50. Jadi setelah Anda dapat RM50, okay, Anda boleh top up saja. Okay, jika Anda pengguna Selcom, top up lah RM50 ke dalam Selcom Anda. Seperti itu. Jadi, pada yang belum bermain di aplikasi ini, cepat register karena dia terhad. Sebabkan api Lazada ni dia special, dia ada buat lah sekarang. Jadi mungkin sampai sini saja video kali ini. Bolehlah sign up sekarang dan jangan lupa subscribe, like, share video ini. Dan jangan lupa juga follow saya di IG bagi yang sudilah. Dan assalamualaikum and peace.